Kedesungnya tak berguna okay, juga ada. Assalamualaikum. Tiada perabot. Pak YouTube. Okey, hari ini saya tak nak tunjuk macam mana nak set up portable sistem yang simple punya. Jika tak ada lagu around 300 jadi kita mohon pack lah, kita pack lah. Teruskan okay. Dengan lagu. Saya tunjuk okey. 300 pack. Macam inilah susunan gusi. Kita tak pakai assisted house. Okey, kita pasang 4 monitor. Dua speaker untuk front lah, FOH, full range je. Okay, untuk sistem ni hari ni kita pakai Yamaha model MG12XQ 12 channel. Okay, ni mixer 12 channel. Okay, kita set up hari ni satu dynamic mic, satu audio PC, 4 wireless. Okay, ni Yamaha mixer connect kepada equalizer, EQ dia pakai EQ Towa dan M dia M Towa lah, Towa. Ini untuk full range speaker. Untuk monitor kita pakai ni lah amplifier Behringer. Okay, ada 4 wireless, sure. Okay, kita set untuk audio, untuk dynamic mic, handheld ada 4. Okay, yang ini asingkan master dengan untuk monitor lah. Okay, untuk sambung audio mixer ni, output audio mixer ni kita masuk kepada EQ. Masuk EQ dulu, left right cable. Jadi saya tunjuk kat belakang, left right cable. EQ ni dia ada gain, high pass filter, frekuensi dia kalau untuk model ni dia ada 40 hingga 16k. Ada left right, channel A, channel B. Okay, gain kita set dekat sini level dia. High pass filter kita set level ini. Ini pun sama. Okay, EQ dia setting macam ini untuk hall begini. Sebab hall begini dia ada akustik dah, jadi kita tune tak perlu banyak lah. Okay, tengok setting dia untuk low frequency, mid frequency dan high frequency. Okay, frequency jahat, frequency jahat. Biasa frequency jahat lingkungan di sini. Ini frekuensi jahat untuk high frequency. Okay, frekuensi jahat untuk low frequency area sini. Okay, dia boleh buat humming ataupun ataupun bunyi bergaung. Okay, set yang sama. Okay, ini amplifier M ni kita set 10 decibel. Kekuatan untuk hall macam ni. Okey, kita tengok pemasangan kat belakang. Okey, daripada output mixer ni kita masuk ke EQ. Okey, ni EQ, ada left right EQ. Daripada output EQ ni masuk kat M. Okey, ni power M. Power M biasa channel 1 and channel 2, left dan right. Okey, untuk setting power amp, kita ikut kekuatan bunyi untuk dewan ini. Okey. Second saya set monitor speaker. Monitor speaker kita ambil dekat output group. Output group masuk EQ boleh, tak masuk EQ pun boleh, direct ke power amp. Tengok pada situasi. Okey, oleh kerana bilik dewan ni adalah dewan akustik, okey, EQ tak main sangat, jadi kita boleh direct. Kalau tidak, kita kena masuk EQ. Okey, tujuan EQ untuk memotong frekuensi yang tidak sepatutnya. Okey, untuk M full range dengan monitor. Okey, sikit je pakai
tak perlu banyak. Nanti kalau tidak dia buy, dia override speaker, main speaker, nanti akan ada delay. Okay, kita test microphone. Sound check 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sound check 1, 2. Okay, nice kan bunyi dia untuk atas pentas dan untuk house. Sound check 1, 2, 3, 4, 5. Okay, untuk tadi mic sound check. Okay, ada hum sikit, kita just sound check. Okay, ini untuk dynamic mic, guna untuk washroom lah. Sound check 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Okay, monitor adalah nice untuk yang bercakap dan house untuk audience lah. Yeah. Tak perlu kuat, nanti akan ada delay. Sound check 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Okay. Okay, kita test sound audio. Tengok bunyi dia. Nice, nice. Walaupun pakai hanya dua speaker saja. Okay, nak tunjuk petua lah macam mana nak shutdown system. Okay, kalau untuk on system, kena on mixer tu, audio mixer, EQ, dan last sekali power amp lah. Okay, untuk shutdown system, PA system, shutdown audio system ni, okay, untuk shutdown first kena power amp dulu. Okay, EQ, dan last sekali baru audio mixer.